Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini, aku mau mereview salah satu kopi favorit di rumah aku, yaitu Workes Espresso Blend Mapiole. Ini yang aku punya, itu ukuran 1 kg. Dan di sini, untuk espresso blendnya itu pure Arabica ya, jadi 100% Arabica dari Sumatera, Java, dan juga Flores. Selain itu, di sini juga ada tasting notes-nya, yaitu ada sweet, mellow, fruity, dan juga mocha. Nah, yang paling penting kalau kamu pengen cobain juga untuk espresso blend yang aku punya ini, ada link-nya di description box di bawah. Oke, mau langsung aku mulai aja. Jadi di video kali ini, selain mereview rasa dari kopi yang aku punya di rumah, ini juga aku mau membuat kopinya, yaitu double ristretto dan juga single ristretto. Karena untuk di sini aku megang dua basket filter, ini yang single dan ini yang double. Ini basket filternya punya Rancilio Silvia V6 yang aku punya untuk mesinnya. Oh ya, untuk mesin espressonya juga ini udah aku panasin, jadi biar nggak nunggu terlalu lama, ini mau langsung aku mulai aja. Untuk yang pertama mau langsung aku mulai dari yang single basket ini. Oh ya, untuk kopi espressonya yang aku punya, ini aku nggak di endorse ya, jadi aku beli sendiri via Tokopedia karena ini salah satu favorit di rumah. Entah dari aku ataupun favorit dari suami aku, kita sama favoritnya. Ini aku mau isi dulu untuk grindernya, ini masih kosong. Oh ya, untuk grindernya sendiri di sini nggak aku kalibrasi ulang, padahal untuk kopinya sendiri kan di sini aku memakai kopi yang berbeda, harusnya dikalibrasi ulang dong. Tapi di sini aku tunjukin ke kamu untuk biji kopinya, untuk si dari Workes ini dia nggak beda jauh sama biji kopi yang aku punya sebelumnya. Untuk tingkat kepadatannya juga nggak beda jauh, aku udah pernah coba kan sebelumnya. Jadi ini nggak aku kalibrasi ulang, tetap di nomor 2. Sama seperti di settingan sebelumnya. Oke, langsung aku isi aja. Grinder yang aku punya ini aku beli Tokopedia juga, linknya juga aku taruh di bawah. Nah, ini aku naruh biji kopinya di hoppernya, ini ukuran segini banyak karena aku mau membuat 4 kali ristretto. Yang pertama itu 2 kali bikin ristretto, single ristretto ya, dan menggunakan gramasi yang berbeda. Jadi dua-duanya itu berbeda gramasinya, tapi tetap di ukuran yang sama, di nomor 2 untuk grindernya. Kemudian yang kedua itu aku mau membuat double ristretto, dua-duanya sama dengan gramasi yang berbeda juga, tapi settingan grindernya masih sama. Kenapa di settingan yang berbeda, nanti sambil aku jelasin. Oke, yang pertama aku mau pakai single basketnya dulu. Langsung aku pasang aja. Ini aku timbang. Yang pertama untuk di manual booknya, si Rancilio Silvia ini sebenarnya untuk single basketnya dia memakai 8 gram. Jadi sekarang aku mau coba di 8 gram dulu ya. Di tingkat kehalusan grinder yang aku punya pasti. Ini aku timbang dulu. Karena ini menggunakan gramasi yang berbeda, makanya ini double sama singlenya belum aku set, masih menggunakan manual. Ini udah pas ya di nomor 2, langsung aku giling aja. Nomor 2 ini nomor favorit kamu ya? Nomor 2 ini nomor favorit aku seperti di video sebelumnya. Ini aku pakai 8 gram dulu. Oke, ini udah pas ya, 8 gram. Ini langsung aku tamping aja. Gak usah terlalu kuat tampingnya. Habis itu ratain. Nah, untuk hasil ristretto-nya sendiri, di sini aku menggunakan single ristretto, jadi 15 mili ya. 15 mili, tapi tetap aku timbang. 15 mili, karena nanti hasil yang kedua juga aku timbang juga. Flash dulu mesin kopinya. Kelihatan kan keluarnya dia agak cepet. Keluarnya kalau kamu lihat itu cepet banget di 8 gram. Dan ini 15 mili. Naiknya juga menurut aku cukup cepet, apalagi alirannya kalau kamu perhatiin. Ini mau langsung aku cobain aja untuk single ristretto-nya. Aduk dulu.
menurut aku kekentalannya jelas kurang. Jadi kurang kompleks kalau di lidah aku ya. Tapi ya sesuai selera. Kalau menurut aku ini kurang, jadi aku sisihin dulu. Dan aku mau membuat yang kedua, yaitu gramasi favorit aku untuk si kopi ini dan juga mesin yang aku punya. Di sini aku menggunakan 9 gram untuk pembuatan yang kedua. Ini aku bersihin dulu ya. Untuk yang kedua, di sini masih sama, single ristretto tapi menggunakan 9 gram. Ini yang biasa aku pakai untuk gramasinya, 9 gram bubuk kopi. Ini aku timbang dulu porta filternya. Nolin. Udah pas 9 gram untuk bubuk kopinya. Sama aku tamping juga menggunakan kekuatan yang sama juga seperti yang tadi. Tamping sekali. Setelah itu tetain. Oke. Untuk hasilnya juga aku timbang juga sebanyak 15 mili. Flash dulu mesin kopinya. Oke. Langsung aja sampai dia 15 mili. Nah, ini alirannya kelihatan kan sama kamu lebih lambat dibandingkan yang tadi. Kalau tadi itu cepet banget untuk alirannya, dan untuk warna kremanya aku lebih suka untuk yang 9 gram ini. Oke, 15 mili. Nah, kalau kamu perhatiin ini naiknya dia perlahan, tapi di atas kremanya dia udah jauh lebih tebel dan warnanya juga sedikit lebih gelap, meskipun gak terlalu ketara kalau misalkan di kamera mungkin. Ini langsung aku cobain aja. Aku aduk dulu. Pas diaduk aja beda rasa ngaduknya. Oke, mau langsung aku cobain aja. Tingkat kekentalannya menurut aku cukup kental, cukup berbodi. Terus tingkat keasamannya sedang. Ini jauh lebih kompleks dibandingkan yang tadi, dibandingkan yang menggunakan 8 gram. Kalau kamu lihat juga alirannya tadi kan untuk 8 gram itu jauh lebih cepat dibandingkan yang 9 gram. Untuk single shot ristretto sendiri, aku lebih suka yang menggunakan 9 gram. Meskipun di buku manualnya untuk si Rancilio Silvia itu di 8 gram ya. Tapi kembali lagi ke selera, kalau menurut aku itu beda di biji kopi, di jenis kopinya, di roastingannya itu juga bisa beda untuk hasilnya. Nah, sekarang yang ketiga, aku menggunakan yang double basket. Ini udah aku copot, jadi tinggal aku pasang untuk yang double basket. Untuk yang double basket sendiri, di sini, untuk di manual booknya, itu menggunakan 16 gram bubuk kopi. Jadi aku bikin yang 16 gram bubuk kopi dulu ya, untuk double ristretto. Aku timbang dulu. Kemudian tinggal giling kopinya, tetap di gilingan yang sama, nomor 2, memakai 16 gram. Udah pas 16 gram, ini tinggal aku ratain aja untuk bubuk kopinya. Baru aku tamping. Ratain. Nah, ini karena double ristretto, di sini aku menghasilkan kurang lebih 30 ml ekstraksi dari bubuk kopinya ya. Jadi ini aku timbang juga untuk hasil ekstraksinya. Flash dulu. Pasang porta filternya. Sampai dia sebanyak 30 ml. Nah, kamu perhatiin untuk alirannya. Ini alirannya agak lebih gelap untuk awal dan agak lebih lambat ya. Tadi kan ngalirnya lancar, kemudian lambat, kemudian ini lancar lagi. Tapi secara bersamaan tadi dia turunnya. Ini masih cukup gelap warnanya. Jadi ada yang warna gelap, ada yang warna terang. Oke, cukup 30 mili. Nah, ini kalau kamu perhatiin, ini kan dia agak gelap ya bawahnya, naik 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 krema, dan di atasnya
itu seperti ada butir-butiran yang agak hitam-hitam gitu dari kremanya, agak gelap gitu. Kelihatan? Ini aku aduk dulu, baru langsung aku cobain. Tuh. Kelihatan ya? Tebal, tapi ini krema yang halus. Menurut aku langsung aku aduk aja. Dan langsung aku cobain aja untuk double ristretto-nya. Rasa bitternya cukup berasa menurut aku. Acidity-nya medium. Rasa manisnya berasa tapi nggak dominan banget gitu. Dia untuk rasa teksturnya cukup kental. Ini kalau dijadikan seperti hot cappuccino, menurut aku cukup berasa. Jadi seimbang juga untuk rasanya, tapi lebih sedikit bitter. Di aku ya, itu kembali lagi sama selera. Kalau di aku lebih bitter dibandingkan yang single ristretto tadi. Nah, karena ini aku mau membandingkan dengan double ristretto, sekarang aku mau bikin yang double ristretto lagi, tapi yang di 15 gram. Untuk 15 gram sendiri, itu adalah ukuran favorit aku sebenarnya. Ini aku bersihin dulu. Oke, sekarang tinggal yang 15 gram. Portafilternya aku timbang juga. Nolin dulu, baru giling kopinya. Udah pas ya, 15 gram untuk bubuk kopinya. Ini tinggal aku ratain aja. Situ baru aku tamping. Tampingnya sama seperti yang tadi kekuatannya. Ratain. Untuk hasil double ristretto-nya juga sama, sebanyak 30 ml. Aku timbang juga. Setelah itu pasang portafilternya. Di 30 ml. Nah, ini alirannya, untuk yang pertama dia gelap, nggak cepet juga untuk alirannya. Untuk warnanya jelas lebih terang dibandingkan yang tadi. Tadi di ukuran segini dia masih ada gelapnya, tapi sekarang udah nggak. Oke, 30 ml. Nah, ini kelihatan dari bawah nggak segelap tadi. Nggak tahu kalau di kamera kelihatan apa enggak, tapi kalau secara langsung ini nggak segelap tadi pas dia naik. Terus di atasnya itu nggak ada butir-butiran hitam gitu loh, dan aromanya itu aroma yang manis menurut aku. Mau langsung aku aduk dan langsung aku cobain aja kremanya. Dia lebih terang dibandingkan yang tadi. Kalau tadi kan dia agak gelap kan. Oh, ini lebih terang tapi lembut juga. Aku aduk lagi. Sekarang aku cobain aja. Manisnya berasa banget dari mukanya. Terus, oh ini lebih dominan manis ya kalau aku rasain. Bodinya, dia cukup tebal. Tingkat acidity-nya menurut aku medium, bukan yang rendah banget, tapi nggak tinggi juga gitu. Pokoknya kalau di sini ini balance banget menurut aku, apalagi kalau dijadikan hot cappuccino menggunakan double ristretto yang aku punya. Itu rasanya tuh jauh lebih manis dibandingkan yang double ristretto yang tadi. Dan ini adalah ukuran favorit aku, yaitu 15 gram untuk mendapatkan hasil kopi sebanyak 30 ml double ristretto di gilingan nomor 2. Nah, ini salah satu yang bisa dipakai di rumah aku. Mungkin bukan bisa sih, emang sering dipakai di rumah aku kalau double ristretto. Karena kalau untuk single ristretto sendiri, itu biasanya paling aku bikinin untuk suami aku karena dia lebih suka piccolo yang kecil gitu. Ini aku pakai yang 9 gram tadi. Iya, kalau kamu kan sering aku bikinin itu yang piccolo yang kecil kan. Piccolo yang kecil biasanya aku pakai ini. Ini dia 90 ml. Jadi 90 ml, ini biasanya pakai single ristretto segini, 15 ml, jadi setengahnya ini. Terus pakai susu juga, susunya biasa steam milk gitu.
full, sampai full. Nah, ini dia akan cepet habis karena dia nggak suka minum kopi itu yang banyak-banyak kayak aku, karena aku minum kopinya lebih banyak. Biasanya kalau kayak tadi dia bilang, aku minum kopinya kayak minum air putih. Jadi aku sukanya pakai double ristretto. Nah, karena ini favorit aku juga mau bikin satu lagi, ya kan, boleh? Bikin satu lagi menggunakan double ristretto favorit aku, karena kalau single ristretto udah pasti suami aku. Nah, ini tapi menggunakan kopi yang berbeda lagi. Kopi favorit aku juga di rumah, tinggal sedikit, maaf aku karetin seperti ini. Karena aku sering pakai ini, karena ini udah mau habis. Jadi tadi aku beli, bukan tadi sih, jadi beberapa waktu lalu aku beli yang workcase coffee ini. Karena ini udah mau habis. Dan ini aku mau pakai di gramasi favorit aku, yaitu di 15 gram. Nah, ini untuk grindernya udah aku bersihin untuk kopi yang tadi, udah nggak ada isinya lagi, ya kan? Nah, ini mau aku isi dengan tanah merah. Ini aku bikin untuk satu kali aja cukup. Aku butuh sekitar 15 gram bubuk kopi karena aku mau membuat double ristretto. Dan buat kamu yang mau beli, untuk linknya juga udah aku cantumin di bawah di description box. Aku tuang aja. Untuk portafilternya sama, ini aku timbang juga, jadi aku nolin dulu. Bubuk kopinya sebanyak 15 gram, masih sama, di grinder settingan nomor 2. Untuk warnanya agak berbeda memang. Nah, ini udah pas 15 gram. Kalau kamu perhatiin, ini kan untuk settingan grindernya di Eureka Specialita aku, belum aku setting ulang kan, ini masih di nomor 2. Kenapa nggak aku setting ulang? Padahal ini jelas-jelas untuk mereknya juga beda kan, untuk kopinya, jenis kopinya juga beda. Tapi untuk tingkat kepadatannya sendiri, menurut aku untuk dua jenis kopi ini, dia nggak beda jauh. Dan untuk gilingannya, juga dia tingkat kehalusannya pas digiling nggak beda jauh. Makanya tadi hasilnya kan juga bagus di gilingan yang sama gitu. Dan ini, untuk gilingan yang sama, warnanya memang berbeda. Tapi untuk tekstur gilingannya, dia nggak jauh berbeda gitu, nggak signifikan banget. Kalau untuk dari rasa kopinya udah jelas beda gitu kan, beda roastingan, beda flavor. Tapi kalau untuk tingkat gilingan, terus untuk rasionya, itu aku memakai yang sama. Jadi dua kopi favorit kamu itu nggak perlu dikalibrasi ulang di sini ya? Nggak perlu aku kalibrasi ulang, jadi masih sama. Itu kenapa aku milih workcase juga gitu. Sebenarnya ada beberapa kopi juga yang aku coba gitu. Tapi karena aku tidak mau mengganggu settingan dari Eureka Specialita yang favorit aku ini, grinder kesayangan di nomor 2. Dan yang paling jadi patokan aku sebenarnya untuk awal itu adalah si tanah merah. Aku karetin lagi, maaf nggak ada namanya, nanti aku buka. Nah, tanah merah ini untuk awal aku bikin kan dia settingannya di nomor 2. Yang mendekati untuk tingkat kepadatannya dan aku tidak harus mengganti settingannya, itu yang workcase coffee ini. Jadi aku nggak perlu kalibrasi ulang. Makanya nanti ke depannya workcase coffee ini akan sering ada di video aku. Jadi aku kalau nggak pakai workcase, ya aku pakai tanah merah karena settingan mereka sama gitu kan, di nomor 2 gitu. Atau ada merek kopi lain yang kepadatannya sama, mungkin kalau menjadi favorit kamu juga? Mungkin nanti, karena untuk beberapa kali aku coba, sebelumnya kan belum ada kan. Bahkan aku udah cobain ke suami aku juga, dia cukup suka kopi, ya mungkin ikut-ikut. Gak apa-apa lah ya, emang harus begitu. Oke, langsung aku tamping aja untuk bubuk kopinya. Sama untuk kekuatan tampingnya. Ratain. Untuk hasilnya juga sama ya, sebanyak 30 ml. Karena menggunakan double ristretto. Flush dulu. Oke. Pasang. Sampai dia 30 mili. Nah, kamu lihat kan? Untuk awal emang dia agak gelap, tapi kesininya itu biasa aja, nggak gelap, dia cukup terang, dan alirannya nggak begitu cepat. Oke, cukup. Kelihatan? Untuk wanginya, aromanya berasa banget. Aku cobain dulu ya untuk double ristretto menggunakan kopi tanah merah. Sebelumnya aku udah coba juga karena udah mau habis. Tapi ini untuk membandingkan dari segi rasa. Di gilingan yang sama, rasio yang sama, 1:2. So, aku coba aja. Hmm.
Untuk flavornya juga dia manis juga. Kalau yang tadi flavornya lebih ke mocha karena emang dia agak emang lebih sedikit bitter sedikit, tapi dia lebih ke mocha. Kalau ini manisnya tuh lebih ke coklat. Jadi ini seperti lebih terang gitu. Terus untuk bodinya, bodinya itu berbodi yang tadi. Makanya aku ada dua pilihan biji kopi. Kalau aku pengen yang berbodi, ya udah aku pakai yang tadi gitu. Cukup aku timbang 15 gram, aku giling di gilingan yang sama, tapi sebelum aku giling udah pasti aku bersihin dengan biji kopi yang sama juga. Nah, kalau aku pengen yang lebih ringan, biasanya yang lebih ringan itu kalau di malam hari, aku biasanya memang lebih suka pakai yang tanah merah gitu. Udah pasti itu nanti aku beli lagi stoknya gitu. Dan ini untuk tingkat acidity-nya juga sama ya. Dia nggak terlalu strong, dia tipikal yang medium. Tingkat kekentalannya menurut aku pas. Kalau dibikin hot cappuccino menggunakan double ristretto juga ini cukup yang lembut dan manis banget. Nggak terlalu strong gitu. Jadi perbedaannya kalau yang di Workes itu dia lebih berbody, acidity-nya medium, sedikit lebih bitter, untuk flavornya lebih ke muka tapi manis banget untuk flavornya menurut aku. Terus kental, sama kekentalannya lah, tapi ini tuh lebih ringan gitu untuk rasanya, nggak terlalu berbody dan sangat manis. Oke, jadi kesimpulannya Workes Espresso Blend Mapiole Coffee ini cocok banget buat kamu yang pecinta kopi yang lebih berbody dan acidity-nya tuh cukup menjelang rendah kalau menurut aku ya. Dan flavornya itu manis banget, kalau di mulut itu rasanya pekat banget, aftertaste-nya itu enak banget, manis banget. Itu yang paling utama kalau buat kamu yang suka berbody tapi manis, cobain kopi ini. Dan jangan lupa juga buat kamu yang pengen tahu dari harga-harga mesinnya ataupun mau cek-ceknya gitu, cek-ceknya. Nah, kamu bisa kepoin juga di link deskripsi box di bawah, itu ada grinder aku Eureka Specialita dan juga mesin espresso aku Rancilio Silvia. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga kebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.